Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini hari Senin pada tanggal 17 Januari 2022. Kembali kita melihat update terbaru di area Lewinanggung menuju ke Cijawa lanjut Kampung Arca ya. Terlihat yang berwarna putih berseri adalah pengecoran yang terbaru. Seperti kita ketahui, di sini adalah area batas kecamatan Cicuruk dan Ciambar ya. Yang keseberang masuk wilayah Lewinanggung, kemudian juga ke Warung Ceri, Purwasari, Kecamatan Cicuruk. Sementara yang kita pijak yang mengarah ke sini adalah Desa Ambar Jaya, Kecamatan Ciambar ya. Itu dia Jembatan Kaki Seribu. Sementara yang ke sana ke wilayah ke utara, tepatnya ke Ciawi, Bogor, Jakarta. Nah, berikutnya kita lihat lagi tak bosan-bosannya di area sini, yaitu di petak antara flyover Cijawa menuju ke JPO Kampung Arca. Terlihat area yang masih tanah dan belum dicor ini semakin bersih, semakin rata, dan semakin tertata. Dari kejauhan, alat berat terus ya merapikan area tanah ini guna kedepannya segera dicor, prepare sebelum pengecoran ya pemirsa. Sana mengarah ke selatan, tepatnya ke Parung Kuda, Sukabumi, masuk wilayah Kecamatan Ciambar. Kemarin ada satu lagi titik aktivitas terbaru yang kita pantau, tepatnya di Jembatan Cisusupan. Dan semakin banyak saja titik-titik area aktivitas. Tentunya harapan kita semua, Tol Bocemi 2 ini dapat segera digunakan, mengingat kemacetan tiada henti dari Cicuruk, Parung Kuda, Cibadak, Sukabumi. Kalau lancar sejam, kini memakan waktu rata-rata 2-3 jam dari mulai Sukabumi ke Cicuruk ya, luar biasa. Sangat capek dan melelahkan. Terlihat dari kejauhan ya JPO Kampung Arca dan alat berat. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan sedikit informasi di hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.